Halo Sobat Emuniman, ketemu lagi di channel Insight Nota bersama saya Octavianus di Kamboja. Hari ini hari Sabtu tanggal 19 Februari, saya lagi ada di Garden City Waterpark. Waterpark berkelas internasional yang ada di Phnom Penh, terbesar di Kamboja. Iya, sekalian ini mau ajak anak-anak berenang nih. Ya nih, udah siap-siap nih ya. Ya, mau tak kasih lihat di dalamnya. Ikuti ya. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini ya. Klik like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih. Garden City Waterpark ini dibuka sejak tanggal 17 Agustus 2020 milik perusahaan konglomerasi lokal Kamboja, Lee Yong Phat. Lokasinya persis di sebelah kompleks olahraga Mordok Techo National Stadium. Berjarak sekitar 21,6 km atau 30 menit dari pusat kota Phnom Penh ke arah utara. Let's go in! Tiket dulu nih. Ya, jadi kalau beli online lebih murah ya. Orang dewasa 13,5 dolar satu tiket, anak-anak 7,5 dolar. Tapi kalau beli di market sini, orang dewasa 15 dolar, anak-anak 9 dolar. Iya, ini saya beli online saja, bisa dari HP ke websitenya langsung. Terus tiketnya dikasih dalam bentuk pergelangan tangan anti air yang ada QR code sebagai akses masuk dan alat pembayaran. Jadi kalau mau belanja makanan di dalam, tinggal scan, tapi mesti masukin uang cash sebagai depositnya dulu ya. Ya, ini changing room sama buat naruh barang-barang di locker ya. Lokasi aquapark yang pertama ini dinamakan Edwin Water Kingdom, tempat bermain air dan ada 12 macam sliding territory. Di sekitarnya disewakan kabana atau saung kecil tempat hangout seharga 30 dolar per hari. Tapi kalau tidak mau sewa kabana, kita bisa stay di kursi-kursi kayu rebahan di bawah payung ini. Gratis, asal kosong yang duluan datang bisa nempatin. Kebetulan Sabtu sore jam 3 ini tidak begitu ramai pengunjung. Serta ada food kiosk dekat sini buat belanja snack, es krim, dan minuman. Bayar pakai scan QR code tadi. Sekarang lanjut ke Wave Palace ya. Ini semacam pantai buatan yang ombaknya bisa digoyang-goyang gitu lah airnya ya. Kayak ombak beneran gitu ya. Yuk. Thank you.
Wave Palace ini semacam pantai buatan yang cukup luas, airnya cetek tapi kalau makin ke arah panggung makin dalam ya, hingga 1,8 meter. Tempat ini kalau lagi public holiday biasanya rame dan suka diadakan event seperti konser musik atau live DJ. Hari ini kebetulan sepi dan airnya tenang, jadi anak-anak seneng banget berenang-berenang ke tengah pakai balon pelampung yang tersedia di pinggir pantai. Bisa dipakai saja gratis. Dan ini terlihat sebuah wahana sliding yang cukup besar bernama Ellie Abyss. Kayaknya naik ini seru ya, mesti orang dewasa nih. Siap-siap aja teriak sekuat tenaga kalau naik ini. Ya, sebelah sana Kids Paradise. Ya, tempat wahana bermain anak-anak juga. Ayo, kita yuk. Tiga. Go. Go. Kita mau ini dulu ya, mau terjun dulu tuh, mau perosotan. Go! Yeay! Ya, ini kita menyusuri sungai dulu nih. Sama Clay ya. Oke, Clay. Kita kemana? Muter-muter ya. Oke. Ini. Iya, tersedia Garden Food Valley, semacam food court yang terdiri dari counter-counter makanan. Pilihannya ada pizza dan burger, western food, tradisional Khmer food, dan juga ada snack atau buat yang ngopi-ngopi, ada. Dan di sebelahnya ada kolam renang biasa buat sekedar relax atau sunbathing ya. Lanjut, sebelahnya ada bar yang menyediakan minuman beralkohol atau liquor, tapi sedang tutup. Dan di sebelahnya bar ada wahana ini nih yang seru, Flow Rider, tempat belajar selancar. Yang tertantang untuk melawan arus dan melatih keseimbangan tubuh, boleh nih nyobain. Tempat latihan selancar buatan ini cukup unik di Kamboja, cuman ada di sini. Ya, buat merasakan pengalaman berselancar, kalau yang belum berani sendiri ya bisa dibantu dengan trainer, dipegangin sama tali gitu ya. Mantap juga nih. Oh.
Iya, ini udah jam 6 nih. Tempat ini oke sih buat ajak keluarga, anak-anak main kesini. Bahkan buat yang single juga oke, sama teman-teman gitu ya, rame-rame main ke Garden City Water Park. Ya. Buat yang dari luar Phnom Penh, kalau mau main kesini bisa nginep di sebelahnya ya. Ada Garden City Hotel, hotel kelas bintang 5 dengan fasilitas premium. Rate menginap satu malam untuk deluxe room, booking lewat online seperti Agoda gitu bisa dapat $58 per night. Dan kalau executive room, rate-nya di atas $100 per night. Jadi kalau nginep di sini tinggal jalan kaki aja ke Garden City Waterpark di sebelahnya. Termasuk juga bisa main ke Phnom Penh Safari sekalian di belakangnya Garden City, masih satu komplek. Ya ini lagi ambil balik deposit tadi. Open sih. Ya buat yang lagi jalan-jalan ke Phnom Penh, ya ini recommended ya. Bisa main ke sini, Garden City Waterpark, ya. Gimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar ya. Pengen tahu feedbacknya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Until next time. Salam sehat.